Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi bin Mayhazi dari kelas 3 proaktif akan menyampaikan info Ramadan yang ke-18, iaitu adakah muntah itu membatalkan puasa? Dari riwayat Abu Daud, barang siapa yang muntah dengan sengaja ketika waktu puasa, maka dia haruslah mengqadakan puasa itu. Tetapi barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja waktu berpuasa, maka dia boleh meneruskan puasa itu. Dari riwayat ini menjelaskan bahawa sesiapa yang muntah dengan sengaja itu, dia puasanya terbatal dan haruslah dia menggantikannya. Tetapi barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, jadi dia boleh meneruskan puasanya itu. Jadi sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.